Terima kasih banyak. Okey, Aiman. Baik, ulama tu apa kan? Okey, ulama ni sebenarnya adalah dikatakan sebagai para alim ulama, iaitu orang yang bijak pandai dalam agama Islam. Ulama ni ialah orang bijak pandai ataupun cendekiawan dalam agama Islam. Itu dikatakan ulama. Ulama ya. Baik. So kalau kita lihat di sini, kesan penyebaran agama Islam. Jadi, apakah kesannya bila agama Islam tersebar? Melaka itu menjadi tumpuan ulama, iaitu tumpuan para pendakwah dan juga orang-orang bijak pandai agama Islam. So menjadi tumpuan ulama dan pendakwah, dan sultan akan menaungi aktiviti dakwah. Maknanya sultan akan melindungi segala aktiviti-aktiviti penyebaran agama Islam. Sultan pun membantu tumpuan ulama. Melaka jadi tumpuan ulama. Melaka jadi tempat pembelajaran di mana Sultan Muzaffar Shah telah menjadikan surau dan masjid untuk tempat belajar Al-Quran. Bagus. Kita nampak usaha-usaha ni ya. Kemudian dari sudut persuratan, di mana kalau kita lihat saluran karya sastra dari Arab dan Parsi seperti Hikayat Amir Hamzah. Okey, maka dengan ini tulisan Jawi dan bahasa Melayu pun berkembang. Maknanya kita dah belajar tentang saluran karya-karya sastra kan. Jadi seperti Hikayat Amir Hamzah ni, okey, ianya telah berkembang. Sekejap eh. Okey. Baik, kita sambung. Kita sambung ya. Okey, kita lihat seterusnya. Okey. Akibat penyebaran agama Islam, maka okey, dari sudut pemerintahan dan pentadbiran, undang-undang Islam, terdapatnya undang-undang Islam dalam hukum kanun Melaka. Malah jawatan qadi dan juga mufti diwujudkan. Qadi ni siapa? Qadi ni adalah iaitu orang yang menikahkan pengantin. Kalau pengantin kan dia kan disalamkan, aku nikahkan dikau Aina Mardiah. Silap. Aku nikahkan dikau Aiman Master dengan Aina Mardiah dengan mas kahwinnya contoh dengan mas kahwinnya RM80 hutang. Contoh Kodi. RM80 hutang ke? Okey, itu Kodi. Okey, mufti pula ialah alim ulama ataupun orang bijak pandai dalam agama Islam yang memutuskan tentang sesuatu fatwa ataupun sesuatu hukum. Sebagai contoh, apabila mufti kata okey, mereka membuat kajian tentang COVID-19. Jadi mereka tanya kepada mufti, apakah hukum dalam agama Islam tentang vaksin COVID-19? Jadi mereka akan membuat kajian melihat sumber-sumber datang daripada mana vaksin itu, kemudian keperluannya apa semua, dan barulah mufti akan kata bahawa hukumnya adalah harus, iaitu nak ambil pun boleh, tak ambil pun boleh. Jadi orang Islam akan mengikut kata mufti. Mufti akan meletakkan hukum berdasarkan kajian dia di dalam Al-Quran dan juga daripada hadis. Dan baru dia akan letakkan hukum ataupun fatwa. Okey, bagus Hemendran. Okey, sebab itu cikgu cakap, pada minggu lepas, hukum kanun Melaka tu buku ke? Yes. Hukum Kanun Melaka tu satu buku, Undang-Undang Laut Melaka pun satu buku. Tapi Undang-Undang Adat, Adat Pepatih itu bukan dalam buku. Tetapi itu dibawa turun-temurun daripada datuk kepada bapa, bapa kepada anak, anak kepada cucu. So itu adalah Undang-Undang Adat. So itu perbezaan hukum Kanun Melaka
undang-undang Laut Melaka dengan apa undang-undang adat. Okey. Baik. Itu dari sudut agama Islam, pusat penyebaran agama Islam. Okey. Apa yang Kristiano, apa yang tapi tu? Apa yang tapi tu? Okey. Baik, kita teruskan. Okey, kita lihat di sini pusat perdagangan. Okey. Melaka sebagai pusat perdagangan. Kita lihat kenapa menjadi pusat perdagangan. Kerana Melaka, seperti biasa, kalau katakan bukan sahaja Melaka, kalau Sriwijaya ke, kalau Majapahit ke, kalau ditanya kenapa kerajaan-kerajaan ini maju daripada pusat sebagai pusat perdagangan, kamu boleh ambil fakta ni. Fakta dia apa? Kedudukan yang strategik. Ingat selalu tu tentang kedudukan yang strategik. Kenapa? Kerana Melaka terletak di laluan perdagangan antara China dan India. So, kedudukan yang strategik ini menyebabkan Melaka dikunjungi oleh pedagang dari dalam dan luar alam Melayu. Jadi kesannya, Melaka muncul sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan yang maju. Ingat, satu fakta yang paling penting ialah kedudukan yang strategik. Ingat yang ini. Okey. Kemudian, yang kedua, Melaka ni adalah pusat pengumpulan dan pengedaran macam-macam barang. Pusat untuk kumpul dan juga edarkan macam-macam barang. Antara barang yang dikumpul dan diedarkan kepada pedagang luar ialah apa tahu? Timah, emas, kapur barus, hasil-hasil hutan dan juga rempah ratus. Banyak. Rempah ratus ni macam apa? Macam lada hitam, macam gambir, itu semua adalah rempah ratus. Dan barang ini diperolehi daripada negeri-negeri naungan dan juga negeri-negeri jajahan serta kawasan sekitar alam Melayu. Jadi Melaka menjadi pusat kumpulkan semuanya. Jadi barangan luar pula yang dibawa masuk ke Melaka ialah benang emas, kain pelekat, kain pelekat. Okey, kain pelekat, kemudian batu delima, kemudian tembikar, wangian dan juga bahan-bahan makanan. Zaman dulu dah ada wangian, minyak wangi. Tapi bukanlah Christian Dior ke YSL ke, bukan. Bukan Brooke, bukan. Dia minyak wangi tempatan. Gucci ke, bukan. Okey. Baik, bagus tanya, batu delima daripada mana? Batu delima kebanyakannya daripada negara India dan juga Afrika. Okey. Cikgu kenal nama semua. Ya, kenal. Okey. Kemudian, kepelbagaian barang-barang dagangan ini membuktikan pelabuhan Melaka sebagai emporium yang maju. Apa itu emporium? Maknanya pasar raya. Kalau pasar raya kan semua barang ada. Semua barang ada. Kan? Tapi sekarang ni ada satu pasar raya yang memang semua barang paling ada. Kat mana? Siapa tahu? Apakah pasar raya yang kita kata semua barang ada? Semua barang ada. Iaitu yang mana? Okey. Sebenarnya adalah betul, iaitu Shopee. Kamu tengok Shopee semua ada. Okey, minyak urut kan? Kemudian air zam-zam sampailah ke perabot, ke kereta semua ada. Itulah emporium secara online. Itu zaman sekarang ya. Zaman dulu Melaka. Maknanya zaman dulu Melaka ni macam Shopee lah. Semua barang ada. Melaka dulu macam Shopee. Cuma tak ada online aja. Okey. Jadi itu dulu pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang. Kemudian kita lihat, okey, ini juga kenapa boleh maju sebagai pusat perdagangan. Kerana Melaka ni dikunjungi
pedagang dari dalam dan luar alam Melayu. Ha, iaitu antara ni kita lihat pedagang paling ramai yang datang ke Pelabuhan Melaka. Okey, pedagang yang paling ramai ialah pedagang Arab, pedagang Cina dan juga pedagang Gujarat. Gujarat ni maknanya di India lah. Okey Nadine. Gujarat tu di India. Okey, di India. Kemudian pedagang Pasai dan Jawa, iaitu di Indonesia, merupakan pedagang paling ramai di alam Melayu. Dan Pelabuhan Melaka juga dikunjungi oleh pedagang dari Brunei, Pegu, Pasir, Turki. Turki pun ada, Mesir pun ada, Luzon pun ada. Luzon tu sebenarnya di Filipina. Ceylon, Ceylon di mana? Ceylon tu di Sri Lanka. Burma, Kemboja, Champa dan juga Annam di kawasan Laos semua. Itu semua datang ke Melaka. Hampir satu dunia datang ke Melaka. Yes. Jadi itulah yang berlaku, okey, kepada Melaka. Semua para pedagang, okey, alam dalam dan luar alam Melayu datang untuk berniaga, betul? Untung tak? Okey. Kemudian Melaka sebagai pusat perkapalan. Pelabuhan Melaka, okey, dikunjungi oleh pelbagai jenis kapal besar dan kecil. Kapal kecil ni ada yang daripada perahu, sampan, gurap, penjajap, sagur, payar, baluk, lancang, kakap, balang dan kelulus. Kalau tanya, ini semua apa cikgu? Ini semua kapal-kapal kecil yang macam bentuk sampan ada, macam bentuk bot kecil pun ada, macam kapal kecil pun ada. Maknanya macam-macam jenis. Macam jenis kapal ada. Kemudian kapal besar pula seperti jong. Jong yang digunakan oleh orang-orang Portugis tu, dan juga bahtera. Paling besar bahtera. Bahtera paling besar sebab bahtera ni memang dia punya, kita katakan dia punya size itu paling besar. Dan bahtera paling besar adalah bahtera yang dimiliki oleh Melaka ataupun dimiliki oleh Kesultanan Melayu Melaka. Jadi itu antara contoh bahtera ya, bahtera sebenarnya. Dan cikgu rasa ada dia punya bahtera yang kita boleh tengok kejap, cikgu tengok ada tak? Oh ya, ada. Okey, nak tengok. Nak tengok bahtera dia. Bahteranya, okey, jom kita tengok. Kena ingat ke nama semua kapal-kapal ni? Tak ada. Tak perlu. Okey, tak perlu. Okey, ini contoh bahteranya. Mendam Berahi, lambang keagungan dan kegagahan Melayu. Kapal Mendam Berahi amat berbeza sekali dengan kapal-kapal lain yang sezaman dengannya. Ianya amat besar dan begitu gah menyusuri lautan. Panjang kapal ini ialah 328 kaki dan lebarnya pula 36 kaki. Apa yang lebih menarik lagi ialah ianya dibina tanpa menggunakan sebarang paku. Kapal ini mempunyai 7 tingkat di mana 2 tingkat berada di bawah paras air dan 5 tingkat lagi berada di atas. Terdapat 3 tiang layar utama. Layar yang terletak di tengah-tengah disebut sebagai layar agung dan layar utama disebut sebagai layar sampingan. Kapal yang besar ini turut mempunyai dayung. Dayungnya berjumlah 100 buah yang menempatkan 50 di kiri dan 50 di kanan. Setiap dayung pula dikendalikan oleh 2 orang. Kapal ini mempunyai 2 dek. Dek di belakang adalah untuk raja yang dibalut dengan kain baldu berwarna kuning. Pemegang di dek ini diperbuat daripada emas. Pada dek hadapan pula adalah untuk orang-orang kebanyakan. Dek ini dilengkapi dengan 5 buah meriam besar dan berpuluh-puluh lagi meriam pada tepi kapal. Termasuklah lela, rentaka,
serta pemuras dan juga lain-lain senjata. Muatan kapal ini dianggarkan sekitar 500 ke 700 tan. Di muncung kapal diperbuat daripada kayu yang paling keras yang diruncingkan serta ditajamkan. Fungsinya ialah apabila bertemu musuh, pendayung akan mendayung laju ke arah kapal musuh dan merempuh kapal tersebut hingga berkecai. Inilah kehebatan kapal menabrahi yang perlu kita ingati dan hayati. Kita harus bangga bahawa nenek moyang Melayu kita dahulu merupakan orang-orang yang sangat hebat. Bukan sekadar hebat dari segi kebijaksanaan, tetapi hebat juga pada segi ketauhidan. Ya, sekarang mungkin ia sudah tiada, tetapi kisah-kisah kehebatannya masih terpahat dan tersimpan dalam lipatan sejarah dan akan terus dikenang sampai bila-bila. Assalamualaikum. Okey. So itu berkaitan dengan sedikit video tentang satu kapal yang dipanggil Mendambrahi. Okey, Mendambrahi ni sebenarnya adalah kapal sultan. Saiz dia okey memang besar, 380 kaki. Memang panjanglah. Kemudian kamu boleh bayangkan dia ada pendayung. Pendayung dia ada sebanyak 100 pendayung. Puteri Sarah Amani nak order juga? Okey, baik. Kalau kita lihat, okey, sebenarnya ada 100 pendayung dan pendayung dia tu sebelah kanan ada 50, sebelah kiri pun ada 50 pendayung. Dan setiap pendayung tu ada 2 orang yang pegang. Total berapa? 100 orang yang pegang pendayung tu. Punyalah besar dan ianya ada 7 tingkat. 2 tingkat di bawah air dan 5 tingkat di atas. Jadi ianya sangat besar. Dan kapal itu telah diberikan kepada siapa? Dihadiahkan kepada Laksmana Hang Tuah. Hang Tuah Mendambrahi. Okey, Hang Tuah. Baik, ada yang tanya macam mana kapal dibina tanpa paku? Senang je. Sebenarnya kapal dibina tanpa paku apabila mereka menggunakan teknik selak. Iaitu mereka akan lubangkan kayu-kayu itu dan juga mereka akan selakkan begitu saja. So yang ini menyebabkan dia tak boleh, dia tak boleh moving. So dia ngam-ngam selak. So itu yang cara dia tak menggunakan paku. Lagi kuat daripada paku. Sebab dia selak. Dia selak macam tu. Yes. Betul. Macam 3D puzzle. Bila dah letak-letak selak-selak-selak macam tu kan, dia akan kuat. Okay, Bahtera telah wujud sejak zaman Nabi Nuh kan. Bahtera tu nama je. Bahtera tu maksudnya kapal yang besar. Okay, dan kapal besar tu memang dah wujud lah sejak zaman Nabi Nuh tu dululah. Okay. So, itu yang berkaitan dengan tu. Boleh tenggelam kalau angin monsun. Okey, iya memang lagi besar. Okey, namun begitu kalau kita lihat walaupun lagi besar tetapi ianya juga sangat kuat. Ya, sangat kuat. Okey, so Adila Arisha, legging ke? Okey, legging pada kamu ke legging pada cikgu? Kamu ada rasa legging tak? Tak ada eh? Puteri Sarah Mani kata tak ada. Sarah, kamu kat mana ni? Kat rumah ke? Tak. Saya dekat rumah. Rumah kawan. Rumah kawan. Dinding dia lain macam lah. Okey. Baik. So, itu yang kita lihat tentang kapal Mendambrahi. Okey. Baik. So, kita sambung sikit lagi iaitu tentang kapal-kapal inilah. Dan Mendambrahi ada satu fakta dia beritahu aku tadi. Okey. Tak. Kapal Sultan tu sebenarnya adalah kapal Mendambrahi ataupun Bahtera. Okey, Bahtera dan kapal Sultan itu Sultan telah hadiahkan kepada Hang Tuah. Okey, kapal tu telah Sultan hadiahkan kepada Hang Tuah dan kapal itu punyalah besar. Kalau pergi ke negara China, negara China tak bagi untuk berlabuh di pelabuhan dia. Sebab nanti akan mengancam kapal-kapal kecil yang ada di pelabuhan China. Itu yang berlaku. Dan juga kapal itu digunakan oleh
oleh siapa tahu, oleh apa, Laksamana Hang Tuah untuk meronda di Selat Melaka. Seandainya ada kapal-kapal ataupun sampan-sampan kecil atau bot-bot kecil ataupun jong-jong kecil yang datang daripada London, ya, pirates apa semua kan, kapal mendamberahi itu akan langgar je. Kapal mendamberahi itu akan langgar. Okey, langgar kapal-kapal itu, apa, kapal-kapal London itu untuk dimusnahkan. Sampai macam tu sekali. Dia langgar je. So itulah yang berlaku kepada kapal mendamberahi. Yes. Okey. Dia langgar aje. Kenapa Hang Tuah tak pakai Myvi? Faris Hamzah, kan, pernah rasa apa, kasut saiz 7 kat muka tak? Okey. Tak pernah kan? Tak pernah. Okey, baik. Okey. Tak cikgu. Okey. Seterusnya. Kan, soalan bijak sikit. Okey, bijak sikit. Okey, baik. Nak rasa tanyalah lagi soalan macam tu. Okey, baik. Okey. Kemudian dari sudut perdagangan. Baik, perdagangan kalau kita lihat, Melaka ada pengurusan perdagangan yang baik. Okey, di mana kalau kita lihat pengurusan perdagangan, Melaka ada Shah Bandar. Baik, ingat betul-betul Shah Bandar ni apa? Okey, kalau kamu nak tahu, zaman sekarang ni Shah Bandar ni sebenarnya adalah pengurus pelabuhan. Ingat betul-betul, Shah Bandar pengurus pelabuhan. Maknanya dia manager di pelabuhan-pelabuhan tu. Dan Shah Bandar ni bukan seorang, dia ramai. Sebab ada Shah Bandar untuk uruskan pedagang dari India. Ada Shah Bandar untuk uruskan pedagang dari Arab. Ada Shah Bandar untuk uruskan pedagang dari China. Ada Shah Bandar untuk uruskan pedagang dari alam Melayu. So, dia ada banyak pedagang. Dan juga ada banyak Shah Bandar. Kena ingat tu, ya. Jadi, Shah Bandar berperanan penting kendalikan urusan perdagangan dan menjadikan Melaka sebagai pelabuhan entry port. Apa tugas dia? Tugas dia mengurus pasar dan gudang, menjaga kebajikan serta keselamatan pedagang pun di bawah tangan Shah Bandar. Memeriksa alat timbang, sukat dan mata wang, takut ada penipuan, Shah Bandar cek. Okey, dan juga menjadi hakim pelabuhan, mengurus cukai dan menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal. Okey. Shah Bandar ni apabila ramai, okey, dia ada lebih daripada seorang, ya. Mungkin ada 5 orang, ada 6 orang ataupun mungkin 7 orang. Mereka mahir dalam bahasa Melayu dan mereka mahir dalam bahasa pedagang. Contohnya kalau katakan pedagang daripada India, Shah Bandar itu mesti apa, mesti memiliki kemahiran bahasa Melayu dan juga bahasa bahasa Tamil atau bahasa Urdu. Itu Shah Bandar untuk pengurusan pedagang India. Kalau pengurus Shah Bandar bagi pedagang Cina, dia mesti mahir bahasa Mandarin dan bahasa bahasa Melayu. Tak ada ketua Shah Bandar. Okey, Shah Bandar, Shah Bandar lah. Ketua Shah Bandar tak ada. Ketua tak, Shah Bandar tak ada. Okey, Shah Bandar is Shah Bandar. Okey. Baik. Itu dia. Kemudian kita lihat, okey, pengurusan perdagangan. Shah Kampung, cikgu ada ke Shah Kampung? Tak ada, tak ada, tak ada. Shah Kampung tak ada, Shah Taman tak ada. Okey. Kemudian Shah Desa pun tak ada. Shah Bandaraya pun tak ada. Yang ada Shah Bandar. Aku bagi juga saiz 7 kat muka kau, Karin. Okey, baik. Ingat, oh, mentang-mentang Shah Bandar, kau cari Shah Kampung lah. Oh, okey, baik. Kita lihat. Okey, cukai perdagangan. Kita lihat. Okey, Melaka ada cukai. Memanglah, mana-mana tempat pun ada cukai, kan. Jadi, Melaka dulu pun ada cukai tau. Iaitu pengurusan cukai pelabuhan. Okey, cukainya rendah. Jadi ini menarik minat pedagang ke Melaka. Okey, cukai dan bayaran surat kebenaran berniaga, maknanya lesen niaga lah.
di pelabuhan inilah menjadi sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, cukai Melaka macam mana anak tengok ni? Okey, cukai adalah untuk kegunaan kesultanan ya. Untuk kegunaan kerajaan. Kita lihat di Melaka ada dua jenis cukai, iaitu cukai rasmi dan cukai tidak rasmi. Cukai rasmi ni macam mana cikgu? Iaitu cukai rasmi ialah cukai import yang dikenali sebagai panduan, dan rate dia atau kadarnya, rate ni berbeza-beza mengikut kawasan. Contohnya, kalau pedagang tu daripada Arab, daripada Ceylon, daripada India, daripada Siam, daripada Pegu, mereka kena bayar dalam 6% untuk cukainya. Tapi kalau pedagang-pedagang daripada alam Melayu, 3%. Dan bahan makanan seperti beras tidak dikenakan cukai. Nampak tak? Makanan tak dikenakan cukai. Tapi barang-barang lain kena. Jadi itu yang kita lihat. Okey. Ya, barang makanan memang tidak dikenakan cukai untuk menggalakkan aktiviti makanan itu supaya makanan sentiasa murah. Tidak melambung harganya. Okey, kalau pedagang Arab, Ceylon, India, Siam, Pegu ni, kenapa dia punya cukainya tinggi? Kerana mereka adalah kerajaan-kerajaan luar. Okey, kerajaan-kerajaan luar yang mana mereka hanya membuat hubungan diplomatik dengan kerajaan Kesultanan Melaka. Tapi kalau alam Melayu ni murah, sebab apa? Sebab alam Melayu ni ibaratkan bersaudara. Kerajaan-kerajaan alam Melayu ni kebanyakannya di bawah naungan dan juga di bawah jajahan Melaka. So dikenakan cukai yang rendah. Okey, sebenarnya tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Mereka ada rate mereka, sama ada mereka melakukan sistem barter ataupun mereka menggunakan mata wang shilling. Okey, shilling sebagai alat tukaran mata wang masing-masing. Kalau tanpa cukai, maka tidak adalah keuntungan bagi melakukan pelabuhan itu, maka sukar untuk manage negeri kalau tak ada cukai. Macam negara kita lah. Kalau katakan tak ada cukai, okey, kerajaan nak bayar, nak buat jalan raya, nak bayar gaji kaki tangan awam, nak bayar gaji doktor pun semua tu nak pakai apa? Jadi kegunaan cukai adalah untuk manage this country. Itu yang berlaku. Siapa pula lah yang call ni? Sekejap. Hello. Ya, saya. Okey. Boleh tak untuk you WhatsApp saya, sebab I'm in the class now. I'm in the middle of the class. Ya. Okey. Malam. Okey, bye. Okey, baik. Cikgu, betul ke North Korea dah putuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia? Yes. Cakap pasal Jesse teringat Najib. Yes. Okey, betul. Warahmatullahi wabarakatuh. Nak labur saham tapi masih zero dan tak ada ilmu? Selalu dengar tak main saham? Okey, baik. Terima kasih. Okey. Cikgu rasa kenapa? Kemungkinan besar kerana apa? Kerana perbezaan sistem pemerintahan. Perbezaan sistem pemerintahan di mana pemerintahan negara kita adalah demokratik, manakala North Korea adalah pemerintahan dalam bentuk komunis. So perbezaan itu memberikan ruang yang sangat berbezalah. Yes, itu sebenarnya perbezaan antara Malaysia dan juga North Korea. Baik, ada YouTube banyak pasal saham, kenapa cikgu? Okey,
Baik, saham ini sebenarnya adalah sesuatu yang berkaitan pelaburan. So kita itu kita tak perlu bincang. Okey, kita teruskan. Okey, seterusnya, untuk cukai tidak rasmi dalam bentuk, kita tengok dalam bentuk hadiah, di mana pedagang dari Jepun dan China dikenakan memberi hadiah yang nilainya sama dengan cukai 5%. Maknanya apa? Maknanya pedagang daripada Jepun dengan China, okey, mereka kena bagi hadiah kepada sultan. Kepada sultan, tapi nilainya sama dengan cukai 5%. Nampak tak? So dua jenis cukai, cukai rasmi dan cukai tidak rasmi. Kena ingat tu ya. Okey, baik. Okey, semua kerajaan ada cukai Mandarin. Semua kerajaan ada cukai. Tidak ada kerajaan yang tak ada cukai. Sebab dengan cukai itulah mereka boleh membayar gaji para pembesar, membayar gaji kaki tangan awam. So sebab itu cukai penting. Dan sebagai rakyat Malaysia, tak kisahlah kamu mana pergi pun, memang dikehendaki untuk membayar cukai. Okay, baik. Kita lihat pengurusan perdagangan. Okey, yang ketiga. Okey, yang pertama, pengurusan perdagangan ada Syah Bandar, ada cukai perdagangan, kemudian ada mata wang. Kita tengok sini Urusan jual beli seperti mana ada yang bertanya tadi. Macam mana mereka membuat urus niaga? Baik, urusan jual beli ada dalam dua bentuk, iaitu pertukaran barang, iaitu sistem barter, tukar barang, dan juga menggunakan mata wang. Ada juga mata wang, currency. So perdagangan tukar barang ini berlaku antara barangan China dan alam Melayu dengan barangan daripada Barat dan India. Namun penggunaan mata wang akan melancarkan lagi urusan jual beli. So pada peringkat awal digunakan tukaran nilai seperti apa tahu? Mereka tukarkan dengan jongkong timah, maknanya ketulan-ketulan timah, serbuk emas, dan kulit siput. Kulit siput kori juga menjadi mata wang dulu. Dan mata wang timah yang digunakan dikenali sebagai kalains. Ingat nama ni kalains. Terdapat nama Sultan Melaka yang memerintah. Terdapat juga mata wang emas dan juga mata wang perak. Kalau kita lihat di sini, ada yang bertanya, apakah beza jongkong timah dengan biji timah? Biji timah dalam bentuk serbuk. Biji timah dalam bentuk serbuk dan juga dihalus-halus. Tetapi apabila dia berwarna hitam sebenarnya, tetapi apabila dibakar dan juga dijadikan dilebur, dilebur, bila dilebur maka dia akan masukkan dalam satu mol, dan mol itu akan membentuk jongkong. Jongkong tu adalah ketulan biji timah, dan biasa ketulan itu berat dia dalam 1 kilo, 1 kilogram jongkong timah, 1 kilogram jongkong timah. So itu beza jongkong dengan biji timah. Baik, bagus. So mata wang pasai berat, memang berat 1 kilo kot. Mata wang pasai, Hormuz dan cambai juga digunakan. Maknanya banyak mata wang digunakan dalam perdagangan di Melaka. Memang banyak. Hebat betul ya. Pasai tu kat mana cikgu? Pasai tu sebenarnya di Indonesia juga. Di Indonesia, pasai, siap, itu semua di Indonesia. Kemudian kita lihat tentang orang laut. Pengurusan perdagangan dimaju sebab apa? Sebab ada orang laut, iaitu orang laut ini kita tahu bahawa di Melaka ada dua jenis kategori, ada dua golongan, iaitu orang Melayu dan juga orang laut. Baik, orang laut sebenarnya adalah orang-orang yang memberikan
taat setia kepada raja dan peranan pentingnya mengekalkan kestabilan kerajaan. Khasnya memastikan perdagangan dapat dijalankan tanpa gangguan, sebab orang laut ini sebenarnya mereka ni adalah seorang pelayar. Mereka ni adalah pelayar petunjuk arah yang cekap kepada para pedagang yang berdagang di Melaka. Juga mereka bertanggungjawab sebagai tentera. Mereka adalah pelayar, mereka adalah petunjuk arah, mereka juga adalah tentera, army untuk menjamin keselamatan pedagang di perairan Melaka. So, orang laut sebenarnya adalah orang yang tinggal berhampiran dengan laut, di tepi-tepi laut. Bukannya hantu laut, hantu bukan. Okay, so dia bukannya hantu, tapi dia orang laut, iaitu orang yang tinggal di pinggir-pinggir laut. Bukan. Dia bukan hantu. Okay, baik, kita teruskan. Okay, so itu pengurusan perdagangan. Ada mata wang dan juga ada orang laut. Dan bagaimana, okay, kalau kita lihat pembentukan empayar, di mana kalau kita lihat di sini, iaitu berkaitan dengan kemudahan-kemudahan pelabuhan. Okay, ini bukan pembentukan empayar. Ini sebenarnya, okay, masih lagi sama, iaitu pengurusan pelabuhan. Ini bukan pembentukan empayar. Iaitu kita tahu bahawa di Melaka ada kemudahan pelabuhan. Wow. Di Melaka ada kemudahan pelabuhan. Iaitu apa tahu? Ada gudang tempat simpan barang. Ada gudang tempat menyimpan barang. Yes, ada kemudahan pengangkutan. Ada kemudahan bekalan makanan dan minuman. Ada restoran kau. Ada restoran. Khidmat membaiki kapal. Kod mana tahu kapal ada tayar yang pancit ke, kapal-kapal tu tayar dia botak ke, tukarlah tayar. Mana tahu ada kapal-kapal tu rantainya lucut ke, kan? Kena betulkan apa rantai tu. Jadi mereka membaiki kapal. Kod-kod mana tahu kapal tu ada dia punya wiring dia tu kan tersangkut ke, kan tak betul. Dibaiki. Itu khidmat membaiki kapal. Okey. Kemudian tempat penginapan. Dekat Pelabuhan Melaka ada hotel, tempat penginapan. Ada juga hotel, ada juga resort, tempat menginap para pedagang rehat. Ada room service ke? Mungkin ada room service. Kemudian Shah Bandar pula menjaga kebajikan pedagang. Ada Shah Bandar, apa-apa hal pedagang boleh jumpa Shah Bandar. Apa-apa masalah jumpa Shah Bandar. Kemudian kemudahan tempat beribadat. Kalau kita berdagang ke Melaka, kita pun suka pergi Melaka. Sebab apa? Sebab semua kemudahan ada. Kan? Ada gudang tempat simpan barang, baiki kapal, kan? Ada restoran, ada hotel. So itulah kemudahan pelabuhan di Melaka. Sebab itu ramai yang datang ke Melaka untuk berdagang. So kalau kita lihat di sini, inilah dia 5 sebab pengurusan perdagangan yang hebat di Melaka. Ada Shah Bandar, ada cukai perdagangan, ada mata wang, ada orang laut dan juga kemudahan pelabuhan. Ya, kebajikan pedagang. Kebajikan pedagang ni maksudnya adalah menjaga hal ehwal, susah payah tentang pedagang. Kadang-kadang pedagang ni ada masalah, kadang-kadang pedagang ni ada kesulitan, dia akan jumpa Shah Bandar. So Shah Bandar akan beritahu lah, okay, sebenarnya macam ni, you bukan buat macam ni. Jadi itulah menjaga kebajikan pedagang. So memang Melaka dah complete semua, kan? Dah ada tempat untuk ada masalah pergi jumpa tu. Betul. Kebajikan tu bibi ke? Bukanlah. Apa langkau ni? Bibi tu lain, bibi tu mate.
Asal sebut kebajikan je, Bibi. Kebajikan je, Bibi. Tahulah Bibi, engkau cantik, Aaron. Kan? Aaron banyak kali cakap Bibi dia cantik. Pelik betul lah Aaron ni. Lain macam. Kan? Aaron jangan main-main eh. Aaron. Okay. Baik. So. Okay. So, itu berkaitan dengan. Okay. Pengurusan perdagangan kita dah belajar hari ini, okay, dan juga sebagai pusat perdagangan serta pusat penyebaran agama Islam. So itu yang kita pelajari pada hari ini. Pusat penyebaran Islam, Melaka sebagai pusat perdagangan dan Melaka sebagai pusat pengurusan perdagangan ataupun pengurusan pelabuhan. Okay, so setakat ni ada soalan nak tanya tak? Sebelum cikgu proceed lagi. Ada soalan nak tanya? Ya. Sarah Mani nak tanya? Tak ada. Tak ada. Sarah Mani kata tak ada. Fatin ni kata tak ada cikgu. Okey, itu dia katalah. Ya. Kesana pun kata tak ada cikgu. Macam tu. Yang lain okey eh? Yang lain okey. So, tiada. Alright. So, bagaimana dengan keadaan internet kamu semua? Adakah